mulai buka sampai tutup habis berapa porsi kak itu? Kurang lebih ada 100 porsi ya. Kalau harganya misalkan 8.000 9.000, omsetnya itu 800.000, Mas. Itu satu cabang ya, Mas ya? Satu cabang. Udah punya berapa cabang, Mas ini? Cabang Semarang udah ada 6 ya, Mas ya? Yang cabang Langgeng ada 4 atau 5. Cabangnya wakil banget, Mas. Semarang 6, Ranggen 4, Mas. Jelas, Mas. Pulau cabang ya. Ngeri, Mas. Assalamualaikum, teman-teman. Aku namanya Kinan dan Ola. Di patokannya kalau ke arah sebelah sana, menuju Taman Sampangan, Mas. Ini Taman Sampangan ya, Mas ya. Ini pom bensin kelut. Gila, leker krepet jumbonya itu di sini, Mas. Walah, antriannya meludak ya, Mas ya. Langsung aja, Mas, masuk ke dalam ya, Mas ya. Intip cara nggawe ini ya. Oke. Bikin apa kak ini kak? Ini pisang coklat keju ekstra keju. Pisang coklat keju ekstra keju. Mantap. Isinya melimpah ya kak ya. Coklat, pisang keju, ekstra keju. Kalau ekstra keju kayak gini berapa kak ini kak? Ekstra keju tambah 2.000. Tambah 2.000 ya kak ya. Berarti 11 nya kak? 11.000. 11.000 mas. Kalau yang ini bikin apa kak ini kak? Ini sama pisang coklat keju ekstra keju juga. Pisang coklat keju ekstra keju ya kak ya. Ini pakai coklat Prancis kak. Mereknya Goodenville ya kak ya. Kalau coklat keju kayak gini harganya berapa kak ini kak? 8.000. 8.000 mas. Ini diameter 25 ya kak ya? Iya. Murah mas ini mas. Gede ini kayak gini loh mas. Gede tenan ini. Wolongnya wuh ya Allah. Ya Allah murah pol. Thank you.
lubang bisa ditempel ya Mas ya. Ibarat kata itu ditempel kan. Kalau untuk coklat keju ini berapa kak harganya? Ini 8.000. 8.000 ya kak ya? Keju ini sama coklatnya melimpah ya Mas ya? Mantep ini Mas. Bikin apa kak ini kak? Ini pisang coklat keju ekstra keju. Pisang coklat keju ekstra keju. Mantap. Isinya melimpah ya kak ya. Coklat, pisang keju, ekstra keju. Kalau ekstra keju kayak gini berapa kak ini kak? Ekstra keju tambah 2.000. Tambah 2.000 ya kak ya. Berarti 11 nya kak? 11.000. 11.000 mas.